Menjabat sebagai Kapolda Jambi yang baru, Brigjen Pol Priyo Widianto langsung melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja ke rumah dinas Gubernur Jambi Senin pagi. Kedatangan Kapolda Priyo disambut hangat Gubernur Jambi Zumi Zola. Gubernur Zola mengatakan, pertemuan bersama Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widianto membahas beberapa hal, diantaranya permasalahan pertambangan emas tanpa izin atau peti yang hingga kini masih belum dapat ditangani secara efektif. Kemudian masalah kebakaran hutan dan lahan, serta masalah satgas pangan persiapan jelang puasa dan lebaran. Zola mengatakan sedang mencari waktu yang tepat sebelum bulan puasa untuk melakukan pertemuan dengan berbagai lini, mulai dari lurah, camat, hingga bupati dan wali kota seprovinsi Jambi untuk membahas permasalahan tersebut. Dirinya memerintahkan pelaksana tugas Sekda Provinsi Jambi untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Ini kita akan melakukan pertemuan semua lini, sampai nanti kita libatkan juga Kades, Lurah, Camat, dan minta juga kepada Pak Bupati, Wali Kota untuk bisa hadir. Yang kita bahas itu agendanya satu, masalah peti, masalah kahutlah, kemudian juga masalah satgas. Suci Mahayanti, Jambi TV.